Oke, baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, tempatnya mobil bekas berkualitas. Nah, oke, baik teman-teman, kita akan nge-review lagi unit Vios Gen 3. Ini pesanan dari Pak Kaban ya, Pak Rendy Kaban ya. Ini dari Kalimantan Timur ya, Balikpapan. Dan hari ini sebelum kita kirim unitnya, kita akan review dulu ya. Kita akan kirim ke Balikpapan ya, lewat pelabuhan Port to Port ya. Beliau udah dan unit ini pesanannya online ya teman-teman. Jadi beliau nggak lihat langsung secara unitnya ya, nggak lihat langsung. Jadi beliau hanya by video aja, by WhatsApp aja. Dan unit ini sempat kita review juga ya, di paket upgrade sebelumnya di 10 juta. Dan ini beliau akhirnya ada sedikit di renov ya untuk upgrade-nya. Jadi diturunin sedikit nih, jadi paket upgrade-nya 6 juta rupiah. Nah, seperti apa teman-teman paket upgrade-nya di budget cuma 6 juta rupiah aja? Seperti apa videonya? Jadi tonton terus videonya sampai habis. Seperti biasa teman-teman, jangan lupa untuk like, share, subscribe channelnya GRS Bluebird. Oke, baik teman-teman, jadi untuk modifikasinya, untuk bagian depannya ini dipaket upgrade 6 juta ya. Untuk fog lampnya sudah kita pasangkan. Ini fog lampnya fog lamp Koji ya, warna ringnya putih. Jadi bagian depannya hanya modifikasi itu aja. Dan untuk mesinnya sendiri teman-teman yang pasti sudah di servis ya, jadi sudah ada penggantian oli baru, filter oli ya, dan sudah cek kaki-kaki dan unitnya udah tinggal siap jalan aja. Nah, oke teman-teman, jadi ini dia ya, ada perubahan harga ya di paket sebelumnya 10 juta. Jadi Pak Rendy mau diambil di paket upgrade 6 juta aja ya. Jadi paket upgrade-nya ada perubahan di bagian pelek ya. Jadi peleknya ini pakai pelek ring 16 OM. Pelek ring 14 OM ya. Permintaan dari Pak Rendy Kaban. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Untuk unitnya, untuk upgrade-nya ya terutama, jadi teman-teman nggak perlu dipatokin untuk budget 10 juta, jadi teman-teman bisa di bawah 10 juta pun bisa ya. Jadi seperti Pak Kaban, mungkin di bagian peleknya dikurangin ya, dari ring 16 OM, jadi sekarang berubah jadi ring 14 OM. Oke, di upgrade lainnya teman-teman, ini masih sama ya, untuk paket upgrade 6 juta, jadi untuk talang airnya sudah kita pasangkan. Berikut kaca film juga sudah kita pasangkan ya. Untuk ketebalannya sendiri teman-teman, nanti teman-teman bisa request ya. Dan untuk sementara ini pakainya ketebalannya 60%, untuk depannya 40%. Dan di sini juga untuk sein fendernya sudah kita custom ya. Sudah kita custom di paket 6 juta, sudah kita custom VVTi. Jadi seinnya udah hilang teman-teman. Nah, untuk antenanya sudah kita modifikasi juga ya, sudah kita upgrade pakai antena sirip hue ya di paket upgrade 6 juta. Oke, jadi untuk bagian modifikasi bagian belakangnya di sini aja ada penambahan emblem Vios G, berikut kamera mundur juga. Dan untuk dudukan plat nomornya juga sudah kita pasangkan ya. Dan ini dan ini untuk modifikasinya untuk di paket upgrade 6 juta untuk di bagian eksteriornya. Teman-teman tadi sudah kita perlihatkan ya secara detail untuk upgrade di bagian eksteriornya. Oke, sekarang kita lanjut untuk modifikasi di bagian interiornya. Nah, oke, baik teman-teman, kita sudah ada di bagian interiornya. Jadi untuk paket upgrade 6 juta ya, untuk bagian interiornya simple aja. Yang penting utamanya yang pasti sudah ada power window ya. Power window ya sudah berdiri auto, dan di sini juga sudah pakai alarm ya, dapat 2 piece. Nah, ini untuk upgrade interiornya untuk simple aja, untuk dimodifikasi 6 juta. Dan di sini juga sudah dapat untuk Android, untuk head unitnya sudah dapat ya, head unit 7 inch backless ya, plus kamera mundur juga. Nah, untuk upgrade lainnya teman-teman, jadi untuk joknya ya di paket 6 juta yang tadi saya bilang simple aja. Jadi utamanya yang pasti sudah ada power window ya, jadi sudah nggak pakai engkol lagi. Dan untuk head unitnya juga sudah pakai head unit touchscreen ya, 7 inch backless plus kamera mundur. Dan untuk joknya teman-teman, ini jok-joknya masih orisinil. Jadi di paket 6 juta joknya belum dimodifikasi ya. Jadi teman-teman kalau mau modifikasi, mau lebih mewah lagi, tinggal ditambahin budgetnya lagi. Seperti Pak Rendy Kaban ya, beliau menyesuaikan budget ya. Jadi menyesuaikan budget. Jadi beliau mau paket upgrade ambil yang 6 juta aja. Jadi sebelumnya emang ini, kalau teman-teman nonton di video sebelumnya, ini di paket upgrade 10 juta ya. Jadi ada penggantian sedikit ya di renovasi, dan beliau mau ambil paket 6 juta. Jadi ada pengurangan di modifikasinya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk modifikasinya. Nah, oke teman-teman, jadi itu tadi untuk review singkatnya aja untuk paket upgrade 6 juta rupiah ya, pesanan dari Pak Rendy Kaban. Dan hari ini mau kita antar ke pelabuhan ya, jadi kita pot to pot, dan ini mau kita antar langsung ke Balikpapan ya, Kalimantan Timur. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Pak Rendy Kaban ya, untuk mempercayakan pembelian unitnya. Dan
mempercayakan pembelian unitnya di GRS Bluebird. Semoga unitnya nanti sampai tujuan selamat, berkah, dan unitnya awet. Dan ditunggu untuk referensinya. Oke, baik sahabat GRS, mungkin itu tadi untuk video singkatnya. Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga panjang umur, sehat selalu, sukses, dan rezekinya lancar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.